Unde stres? Disme. Ai. Makan siang dulu, Enzo. Apa kabar nih semuanya? Sekarang kita nih mau makan siang ya sebelum jalan-jalan. Ya, hola betar. Hola, ¿qué rupas? Ses. Oke, jadi kita keluar jalan-jalan lagi nih, teman-teman. Kebetulan hari ini kita libur bersamaan, yaitu di hari Sabtu. Jadi kita meluangkan waktu untuk jalan-jalan biar nggak suntuk atau bosen di rumah. Enzo, kita juga bawa mainannya Enzo nih biar dia bisa main langsung di sini. Karena kalau nggak dibawa mainannya itu, waduh, parah. Nih, usil banget nih si bocil. Di rencananya kita sih cuman mau jalan-jalan doang, nggak makan. Cuman karena Enzo ini tadi capek dan dia bilang papa saya lapar katanya. Ya udah, makanya kita stop di sini bentar dulu. Olha, põe a colher lá dentro, vá. E já não vamos muitas malas. Uau, Ses. Olha o castelo ali. Kita bisa melihat pemandangan kotanya dari sini, Ses, tuh. Wow, indah banget, Ses. Siapa itu tidur siang bolong? Kayaknya dia itu lagi mabuk. Panas sekali tidurnya di situ. Saya ingat banget terakhir kali saya kesini itu sekitar 4 tahun yang lalu, teman-teman. Wow, ternyata nggak berubah ya, nggak jauh beda. Jadi sekarang kita mau ambil tuk-tuk nih di sini. Sekarang kita mau tur sekitaran di kota Lisbon ya. Lorenzo senang banget karena ini adalah pengalaman pertama kalinya naik tuk-tuk. Ternyata enak banget nih, worth it lah teman-teman. Untuk kalian yang mau datang ke Lisbon, jangan lupa untuk nyobain nih pengalaman tuk-tuk tour sekitaran kota Lisbon. Sekarang nih kita lagi ke arah apa namanya ini, sungai. Nah, panggilannya di sini tuh river ya, sungai. Tapi kelebihnya kayak danau gitu atau apa, pantai gitu sih. Tapi orang-orang sini manggilnya ini adalah sungai, teman-teman. Tuh. Jadi summer tahun ini atau musim panas tahun ini
kata si supirnya nih atau kata si pengemudinya itu nggak begitu rame musim kemarau yang tahun ini. Tairo do Passo, vocês. Trafiknya masih panjang banget tuh, macet. Tapi kita tunggu aja karena lagi nyantai kan. Nah, kita ambil jalan pintas, pengemudinya ambil jalan pintas tuh. Wih, ramai sekali. It's crowded, ah. Yeah, Red Bull float tank. Ah, olha como tá ali, a polícia, os cones. Não, a gente vai pra lá. É melhor não irmos pra lá, não. Não fala nada também, era só pra ir e voltar. Pois sim, exato. Festivalnya ada di ujung situ. Di sebelah situ. Então o que fazemos? Então agora não vamos ali pra confusão, filho. Kita skip jalan ke arah situ karena macet dan ramai sekali karena festivalnya ada di situ juga, maka kita putar balik. Jadi kita sekarang nih mau ke arah Rusio atau Rusrodus namanya. Tapi walaupun kita putar balik, di sini juga macet, masih macet. Tuh untuk teman-teman yang mau lihat, cakep-cakep banget tuh di sini orang-orangnya. Finalmente, sekarang kita mau turun di sini, di tepatnya di Rostrodus namanya, di sini dekat Avenida. Rusio, ya Rostrodus, Rostrodus. Você vai parar na frente ali não? Não, eu vou. Tá bem, eu vou lançar. Sekarang kita mau pulang, tapi kita mau ambil kereta dulu karena kita parkir mobil di Benfica tadi. Nah, nanti dari Benfica station ke rumah pakai mobil. Nah, sekarang kereta kita mau jalan nih, teman-teman. Enzo, quero dizer alguma coisa, meu filho?